pergi dekat doktor ke? Pergi dekat doktor ke? Selak rumpuh lagi lah. Tanah longsor menerjang Kecamatan Serasan, Natuna, Kepulauan Riau. 4 korban ditemukan meninggal dunia. Sementara korban luka dan kritis dievakuasi ke Masjid Al-Furqon. Inilah kondisi sejumlah korban kritis dan meninggal dunia dikunjungi Bupati dan Kapolres Natuna, Kepulauan Riau. Para korban tampak merintis kesakitan. Sejumlah korban yang luka dan kritis rencananya akan dievakuasi ke Ranai dan Rumah Sakit Pontianak. Jadi kita coba inventaris sama Pak Dokter, Bu Dokter semuanya. Yang perlu kita obat ke Pontianak, langsung kita bawa Pontianak aja nanti malam. Memang kapal feri Pemda itu balik lagi ke Natuna. Nah, tapi untuk ambil logistik. Tapi persoalannya kan kita baru lewat tadi. Kalau orang patah, orang sakit, mungkin tambah sakit itu kondisinya. Jadi makanya kita arahkan ke Pontianak aja. Longsor yang menerjang satu desa di Serasan Natuna, Kepulauan Riau, tim gabungan SAR TNI Polri masih melakukan upaya pencarian. Berdasarkan data yang diperoleh, 500 korban saat ini sudah mengungsi ke Masjid Al-Furqon, 282 ke SMA 1 Serasan, 215 orang pengungsi ke Puskesmas, sedangkan 219 orang pengungsi ke PLBN. Total pengungsi sebanyak 1.216 orang. Aji Supit, Natuna, Kepulauan Riau.